mengajar walaupun kita di rumah. Pembelajaran kita seperti biasanya dan minggu ini masih tetap diri sendiri dan subtema yang berbeda yaitu pakaian kesukaan. Di sini ada baju rumah, baju tidur, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna-warni. Terus di sini ada baju jalan-jalan warna kuning untuk perempuan, warna hitam putih perempuan juga. Ini untuk perempuan dan laki-laki. Keren kan? Dan selanjutnya ini pakaian pesta. Pakaian pesta juga sangat, ini cantik ganteng. Terus ini untuk laki-laki. Dan yang terakhir adalah pakaian sekolah, ada warna merah, baju olahraga, dan putih biru yang dikenakan di sekolah. Kegiatan kamu di rumah, yang pertama membedakan pakaian sekolah, pakaian di rumah, pakaian pesta, dan pakaian pergi jalan-jalan. Dan yang kedua, kegiatannya yaitu melipat pakaian dengan rapi, kemudian mengembalikannya ke lemari. Nah, bukti pembelajaran ini disertai dengan video dan YouTube dan dikirim ke grup. Oke, bye-bye, selamat bekerja.